Oke, Indonesia bersama. Kali ini Bang Fis mau makan dulu ya. Buat teman-teman yang mau ikut makan juga boleh. Ini ada pasir Indonesia bersama. Pasir super halus. Goblok. Halo guys, apa kabarnya? Hari ini Bang Fis mau review hasil-hasil treatment Indonesia bersatu. Karena lama banget kita nggak spill-spill treatment-treatment aura nanti. Dan treatment-treatment cana-cana yang bikin kita bangkrut. Ya, namanya hobi. Kalau kita udah sayang dengan hewan, apapun akan kita lakukan agar piaran kita semakin mantap jiwa, kan begitu. Di belakang Bang Fis ini sudah ada beberapa koleksi Bang Fis cana auranti size 12 sampai 16 cm. Nah, paling mungkin paling besar 15 cm ya kayaknya ini. 16 cm yang paling besar, yang paling besar. Nah, ini sebenarnya jawaban dari teman-teman yang sering nanya, "Bang, auranti Pak pakai bagernya pakai bagus apa? Pasirnya pakai apa? Lampunya apa? Untuk ultra apa? Ora Yulip apa? Andraw apa?" Nah, di sini Bang Fis akan menjelaskan satu persatu treatment dan rekomendasi warna background dan pasir. Di sini sudah sediakan beberapa jenis pasir sama lampu juga yang tentunya harganya merakyat, guys, begitu. Oke. Ini jadi di sini ada beberapa ikan. Di sebelah sini ada ora Yulip. Di sebelah sini ada Pultra, di sini ada Andrau, ada Auranti, Auranti semuanya, dua Auranti semua. Karena di sini Bang Fis memang sediakan tempat ini memang khusus untuk treatment Auranti, guys. Benernya, tapi karena ada ikan-ikan lain makanya tak kasih ikan-ikan lain. Pertama kita mulai dari tank sini dulu, guys. Sekarang biar enak urut begitu loh ya. Di sebelah sini ada cana Andrau. Mungkin kameramen boleh sedikit dekat. Ini dia flare-nya sudah flaring jari tengah. Flaring jari ini tadi. Tek tek entek 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 entek. Loh, ya ta. Loh, mantap sih. Jadi, di sini Bang Fis pakai settingan simpel sekali. Pasirnya atau pasir merah, background-nya background putih. Nah, kebanyakan di sini memang pakai background putih karena tanknya udah kecil, background hitam, ikannya enggak kelihatan. Makanya kenapa kalau untuk tank kecil usahakan background-nya putih, guys, jangan hitam. Kalau tanknya besar boleh hitam karena space untuk cahaya masuk, lampunya lebih bisa besar, bisa masuk akuarium, dan debit airnya itu lebih banyak, jadi kontras cahaya yang masuk akan lebih besar kalau tanknya besar. Nah, ini karena tanknya kecil-kecil makanya Bang Fis semua Bang Fis kasih warna putih. Di sini sendiri Bang Fis ada cana Andrau, ada dua. Nah, sebelah sini adalah treatment yang baru, ikan WC alam. Bang Fis ambil WC alam kemarin dari event Swapat waktu di Jakarta. Di sebelah sini ada ikan yang sudah lama di treatment. Nah, kenapa Bang Fis di sini tidak pakai dedaunan dan apa kayu-kayuan? Karena kalau ikan yang WC yang baru tangkapan alam, dia belum ada mental, dia akan bersembunyi di balik-balik bebatuan dan rerumputan yang sangat rindang. Jadi dia nanti makin mager, guys. Makanya Bang Fis nggak kasih apa-apa. Nah, di sini sudah ada kaca mini. Coba kita kasih kaca nih. Loh, raglem, goblok. Nah, cara ngetesnya kita buka bentar. Tes. Biar dia flaring dulu. Ser. Nah, kalau dia nanti tak kasih bebatuan, ini ikan ini akan bersembunyi, guys. Makanya tak sengaja buat bener-bener polos cuma pasir tanpa ada tanaman-tanaman dan kayu-kayuan begitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, sedangkan yang sebelah sini yang sudah treatment lama, ini Bang Fis kasih apa itu tanaman-tanaman itu, ada kadaka sama tanaman-tanaman aquascape murah-murahan sama kayu. Karena dia udah settle, dia nggak akan sembunyi, walaupun sembunyi dia bakalan keluar. Nah, untuk pasir dia tipis aja, guys. Jangan sampai nih tebel seperti ini. Jadi ini sebenarnya tipis cuma diobrak-abrik sama si cananya ini. Jadi kalau tebel begini, kebanyakan ikan itu di view juga jelek, mending tipis seperti ini. Nah, sampai kelihatan dasarnya nggak masalah, yang penting dasarnya hitam jangan putih. Nah, kayak gini. Walaupun dia mengibas-ngibas ke pasir, si ikan tetap bakalan kelihatan bagus di tank karena pasirnya pasir tipis begitu. Nah, untuk pakan sendiri bebas sih. Kalau untuk Bang Fis sendiri karena ikannya kecil, tak kasih pelet yang muat di mulutnya. Nah, seminggu dua kali Bang Fis kasih udang hidup. Udang hidupnya udah Bang Fis siapkan di sini. Nah, ini kecil-kecil nih, ini udang hidup. Jadi tinggal nyerap di sini untuk dua minggu sekali. Nah, untuk hariannya Bang Fis kasih pakan maggot kalau enggak pakai virus ini yang kecil, karena mulutnya dia kecil. Kalau yang pakai pelet jahat kayak gini terusan udah-udah yang besar biasanya tak potong-potong dulu. Itu untuk Andrau ya, guys. Untuk Andrau, untuk airnya bisa sekitar 15 sampai 17 cm saja, dan tanknya jangan terlalu besar karena Andrau ikan kecil. Kalau dikasih tank besar dia banyak magernya. Di sebelah sini ada cana Pultra, masih tetap dengan settingan yang sama, dengan pakai lampu yang sama. Jadi di sini Bang Fis
full pakai kandila. Karena di sini tanknya besar, daripada kita pakai kandila kecil-kecil, kita pakai lampu yang panjang biar dapat 2 space. Nah, kenapa bagus pakai kandila? Karena murah. Murah dan bagus hasilnya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung klik di link di bawah ini ada. Nah, buat teman-teman juga, kalau kalian pengen dapat hadiah, langsung saja hashtag video. Jadi kalian buat video yang bagus, kalian hashtag kandila official. Jangan lupa buat follow di Instagramnya kandila official. Hadiahnya banyak banget untuk bulan ini sampai akhir tahun ini. Wah, pokoknya gaskan, langsung order kandila, buktikan dapatkan hadiahnya. Wih, iklan Indosiar. Jadi untuk settingan si pulkra sendiri, ini pulkra pertama kali kontes dan juara 4. Juara 2, tapi dibanding-banding gitu. Oh, dibanding-banding. Jadi juara 2 tak tinggal tidur, balik-balik juara 4. Oh, kita kan hanya meramaikan gitu. Bang Wis kalah, menang itu biasa. Nah, di sini untuk settingannya tetap sama, background putih, lampu kandila. Pasirnya sebenarnya tipis, tapi karena ikannya besar diobat-abrik sampai numpuk, guys. Tuh. Nah, bisa dilihat untuk kontras warnanya. Jelas enggak ini? Jelas ya? Jelas. Nah, ini yellow spotnya terlihat banget, warna biru gradasinya dapat, sampai ini garis-garis pada ini sisiknya itu kelihatan jelas, guys. Nah, ini untuk air sama 17 sampai 15 cm. Kenapa? Karena ikan masih kecil. Kalau gede nanti kita upgrade tank. Nah, di sebelah sini ada compare-nya, guys. Dia masih saudaranya, yaitu Orna Yellowlip. Bisa teman-teman lihat untuk spotnya. Nah, untuk spot muka, badannya, gradasi warna tulangnya, bahkan tulang-tulang di ekornya itu kelihatan merah semua, guys. Pakai lampu kandila tuh. Tuh. Nah, tuh. Nah, ini untuk hampir sama tapi beda. Ya, untuk siripnya, spotnya, spot yellow spot, dotnya itu beda, guys. Untuk settingan tetap sama. Karena apa? Dia lebih agresif kalau airnya pendek, terusan dia nggak bisa ke belakang terlalu jauh karena tanknya kecil. Nah, kalau tanknya kecil dia akan fokus ke depan. Begitu untuk cara melatih mental. Kalau tanknya kebesaran dia mentalnya lama. Okay. Kita lanjut di tank yang tengah ini, yang bagian tengah. Jadi di sini Bang Wis sengaja membuat empat tank yang berbeda. Jadi dia ada pasir muza, atau kalau di batu itu batu natural sun. Jadi dia natural, warnanya kayak di sungai. Ada pasir malang hitam halus, ada pasir merah halus. Nah, kenapa dibuat beda? Yo ben, laku. Jadi gini, guys, ini hanya untuk compare ya. Compare itu perbandingan. Comparison Indonesia sama Indonesia. Di sebelah sini ada Auranti dengan size ini 13 cm. 13 cm dan sebelah sini 15 cm kayak gitu. Untuk background tetap sama. Kenapa? Karena memang bagus merekomendasikan background putih, pasir merah, halus dan tipis, kasih tipis. Jadi seumpama nih teman-teman mau beli yang bebas, pasirnya sopo-sopo-sopo, bebas apa-apa. Ini cuma untuk contoh, tapi kalau lebih baik Anda membelinya. Nah, ini pasir besar, segini gedenya. Ini untuk tank ini bisa buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bisa buat 8 tank, karena dia kita makainya yang tipis. Makanya kalau orang bilang ikan cana dia boros pasir, salah. Karena kita salah settingnya, kalau terlalu tebel jelek. Makanya pakainya tipis-tipis. Jadi untuk ukuran yang segini, itu bisa 4 sampai 8 tank tergantung ketipisannya. Ada yang kecil juga sih. Tuh, kalau kayak gini mungkin bisa 4 tipis-tipis karena nanti belum dicuci juga. Nah, sebelah sini Bang Wis sudah treatment. Jadi untuk warna orange-nya di ikan-ikan ini kita pakai udang merah dan pakai pelet. Pakan hidup, tapi kalau yang si Auranti ini Bang Wis nggak pakai udang hidup, pakainya cacing. Kalau cacing seminggu sama 2 kali. Terkadang malahan 4, terkadang juga malah lebih, bisa 4-3 kali. Cuma untuk kesehariannya, contoh sore kita iseng mau godain sambil ngasih makan, tetap tak pelet terus. Kalau untuk asupan pakan hidup, bebas teman-teman mau cacing, mau jangkrik, yang penting muat mulutnya nggak masalah, yang penting nggak banyak-banyak. Nah, untuk warnanya, teman-teman bisa dilihat, warnanya sangat orange sekali, guys ya. Orange sekali dengan pemilihan pasir yang benar. Nah, bisa dibedakan dengan sebelah sini. Perbedaannya dengan yang pakai substrat hitam di sini, teman-teman bisa dilihat. Ini untuk ikan sama,
waktu yang sama dan treatment yang berbeda. Treatmentnya berbeda bukan dari pakan tapi dari substrat. Kalau pakai pasti substrat hitam, background putih, lampu sama tetap kandila, si ikan ini warna hitamnya lebih pekat, bisa diperhatikan di bagian kepala sampai ujung itu barbarnya sama kepalanya lebih hitam daripada ini. Nah, kalau ini coklat, bisa dilihat kepalanya ini, nah ini coklat kan, ini bagian atas kepala coklat, bukan hitam, sedangkan ini hitam. Nah, itu perbedaannya jika teman-teman menggunakan pasir hitam, karena sebenarnya pasir hitam halus itu cocoknya untuk seperti andrau yang dia memang biru bukan oranye ya, andrau, limbata yang dia hanya dia menegaskan di bagian rimnya, tapi badannya dia harus hitam kalau limbata kan, itu lebih cocok. Jadi kalau auranti teman-teman Bang Wis rekomendasikan untuk pakai pasir yang merah gitu. Ini juga ini Bang Wis coba pakai yang pasir moza. Nah, yang kayak natural sun, kayak apa namanya itu di alam. Nah, itu semangat-mangat guys. Ini warnanya agak oranye, tapi untuk di warna bagian badan dia enggak sehitam yang di sini. Nah, ini warnanya malah putih. Dia lebih ke birunya itu kelihatan kayak natural banget gitu karena pakai pasir moza ini. Tuh. Untuk sirip-siripnya dia lebih bening. Ini Bang Wis riset secara pribadi ya, kalau untuk teman-teman di rumah mungkin berbeda, boleh untuk acuan teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi setiap orang memang di setiap daerah masing-masing dengan kadar air yang masing-masing kayak gitu. Untuk air sama 15 cm, untuk ikan 13 sampai 15 cm ya. 15 cm naiknya. Tuh. Nah, di bawah juga. Nah, di sini ada tank terakhir yaitu tank percobaan. Percobaan di apa? Yaitu percobaan di ketapang. Kenapa yang atas ini Bang Wis enggak kasih ketapang, yang bawah kasih ketapang? Karena Bang Wis mau membuktikan apa sih bedanya nanti auranti yang tidak pakai ketapang dan pakai ketapang. Nah, bedanya seperti ini, guys. Jadi untuk pakai ketapang itu memang warna orange-nya dia kayak menuju ke merah gitu loh, guys. Jadi lebih cepat pekatnya, lebih glowing-nya tuh cepat. Bahkan sirip-sirip pinggir-pinggirnya itu birunya lebih kuat kalau pakai ketapang. Ini untuk di bagian pipi ini yellow spot di bagian pipinya ini kayak golden-nya itu karena lebih banyak dia. Tuh. Nah, tapi kenapa Bang Wis enggak pakai terlalu banyak? Ketakut. Karena si ikan auranti sendiri dia bukan di tipikal di black water ya. Bukan di air gelap gitu, beda sama maru. Makanya takutnya nanti kalau kebanyakan ketapang, dia pH-nya benar-benar turun. Si ikan auranti ini karena dia masuknya di medium channel ya, bukan draft. Dia di medium channel, takutnya dia malahan ngedon karena kerendahan pH. Jadi pH-nya terlalu rendah, dia nanti takutnya ngedon. Makanya Bang Wis kasih tipis-tipis. Nah, di sini ada sama kayak yang atas ini, dia lebih oranye. Tuh kan, dia lebih oranye karena settingannya sama kayak di tank yang ketiga tadi, yang di bagian sub 3 ini. Nah, begitu guys. View ikan, bentuk warna ikan, terusan warna ada bagian dorsal, sirip, terusan badan bagian kepala, yellow spot, yellow garis-garisnya itu tergantung pada settingan teman-teman. Kalau teman-teman merasa ikannya yellow spotnya belum terlalu kelihatan, pengen spotnya pengen lebih kelihatan, itu teman-teman bisa ganti pasir atau ganti kasih ketapang sedikit, ganti pola makan sampai teman-teman menemukan hasil yang memuaskan untuk teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi belum puas nih, tak ganti gini sampai benar-benar ketemu titik terbaiknya. Nah, begitu. Kalau Bang Wis, makanya ini Bang Wis buat beda-beda sampai bisa kelihatan mana sih ikan yang benar-benar siap untuk kontes, mana ikan yang siap untuk display gitu. Oke. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan lupa yo, belajar terus, cari referensi yang banyak, jangan dari satu tempat, jangan dari Bang Wis juga, dari channel-channel lain yang mengedukasi, ambil baiknya dan buang buruknya, karena yang buruk tidak patut untuk ditiru, hanya untuk tontonan saja begitu. Oke. Salam pecinta ikan hias yo. Tak tunggu konten teman-teman sepil ikan-ikannya #bangwisakuatik dan #canaindonesiabersatu melawan kezuliman. Sampai jumpa di video Bang Wis selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.